gimana? Beres yuk. Apanya yang beres? Tuh tamu bikin gue kayak Kia aja. Tadi kan dia pesen tuh kopi sama susu. Nambah lagi minta roti panggang. Ya sudah, namanya juga kita pelayan. Apa yang mereka minta, kita wajib melayaninya. Tapi biarpun kita pelayan, mereka gak bisa sembarangan gitu sama kita. Ngapain lo kuliah di akademi perhotelan? Kalau hotel beneran mah gak apa-apa. Nah yang begini kan cuma hotel-hotelan. Kalau mau kerja di hotel beneran, lu selesaikan dulu dong kuliah lu. Kalau gue mah ketahuan modalnya gak ada. Nah lu kenapa berhenti kuliah? Kalau gue, bosan aja gak lulus-lulus. Itu gara-gara dosennya naksir sama gue. Gue gak layanin, dia keki. Gue gak dilulus-lulusin deh. Ganjen deh tuh dosen. Ngomong-ngomong lu kok gak nganterin makanan sih buat Lady Margaret? Tadi gue longo, Bu Anita belum bangun. Kenapa sih lu selalu manggil Bu Anita dengan Lady Margaret? Abis gimana ya? Dia tuh ngingetin gue sama mantan Perdana Menteri Inggris, Margaret Thatcher, yang memerintah negaranya dengan tangan besi. Kelakuannya sih memang rada mirip. Ya udah deh lu antarin tuh sarapan ke kamarnya sebelum dia teriak-teriak. Apa kalian sudah tidak ada yang bernapas? Mana sarapan untukku? Segera diantar, Bu Anita. Nah, pengen deh gue rasanya ngomong. Satu-satunya orang yang udah gak bernapas tuh lakinya dia doang. Ya sudah, namanya juga majikan. Mungkin kalau lu yang jadi majikan lebih cerewet dari dia. Masuk. Indah, gimana wajahku pagi ini? Jeruk Pontianak, Bu. Aku nggak tanya dessert untuk tamu-tamu kita nanti siang. Yang aku tanya gimana wajahku pagi ini? Maksud saya, wajah ibu masih kelihatan manis di usia 30 tahun. 29. Iya, 29. Saya kan pernah bilang, selama matahari tidak pernah menyentuh kulit, api kompor jauh dari wajah ibu, dan tangan ibu hanya dipergunakan untuk menyisir rambut. Wajah ibu akan tuh selalu kelihatan cantik dan sesegar jeruk Pontianak. Terima kasih. Kata-kata itulah yang ingin aku dengar dari seorang laki-laki. Semenjak suamiku meninggal, dan sejak rumah ini terpaksa aku jadikan tempat penginapan, aku selalu merasa kesepian. Maaf, Bu. Saya harus ke dapur. Karena tamu kita yang tinggal dua orang itu sedang menunggu sarapan. Pergilah. Segar jeruk Pontianak. Kalau begitu, aku harus memakai bedak Italia pagi ini. Coming. Silakan Pak, roti panggangnya. Oh iya maaf, roti panggangnya satu saja. Istri saya kepingin makan nasi goreng. Tenang saja Non, semuanya saya bayar. Roti yang satunya makan saja buat Nona. Tolong menggorengnya pakai margarin ya. Bisa dong. Baik. Selamat siang, Anita. Sudah berapa kali aku bilang, panggil aku ibu? Bandel banget sih. Tapi kan kita teman SMP nih. Cukup, itu sudah lama berlalu. Sekarang aku ini majikanmu, dan kamu adalah supirku. Aku tidak ingin ditertawakan oleh kedua pelayanku yang bandel-bandel itu. Panggil aku ibu. Baik, An. Maksud saya ibu Anita. Loh, kamu nggak bawa tamu lagi? Maaf, An. Bu, di bandara saya sudah mengatakan kepada setiap orang yang baru saja datang bahwa Istana Impian adalah satu-satunya penginapan yang indah, profesional. Ya, tapi satu pun nggak ada yang percaya. Bahkan nggak jarang mereka mengatakan saya nggak waras. Ya itu karena kamu tidak mengikuti aturanku. Sudah kukatakan, jangan terlalu banyak berceloteh sama mereka. Cukup kasih brosur Istana Impian. Tapi kan saya ingin meyakinkan mereka, An. Bu. Dasar tukang bantah. Dikasih tahu masih saja berkelit. Mereka. Sekarang kita bisa istirahat juga, dah. Sekarang kan tamu kita lagi pada kosong. Gimana kalau nanti malam kita nonton? Kan Lady Margaret pernah bilang, kalau tamu-tamu udah pada nggak ada, kita boleh refreshing kan?
Iya sih, tapi sore ini gue mau gunain untuk tidur aja deh. Soalnya badan gue pada pegel-pegel. Gila lu ya, masa lu seharian mau molor terus? Ntar lu kalau overdosis gimana? Emangnya minum obat pakai overdosis segala? Ngomong-ngomong, si Herman kemana yuk? Ya kemana lagi kalau nggak cari tamu buat istana impian? Wah, bisa gagal dong istirahat gue. Don't worry, Bo. Si Herman tuh mana punya sih kebiasaan buat nyari tamu. Tapi kenyataannya kan tamu-tamu kita selama ini dari dia. Ya itu cuma kebetulan aja. Tamu-tamu yang dia bawa, tamu musiman. Kalau bulan-bulan begini, nggak bakal ada tamu musiman. Oh, rupanya kalian di sini ya. Mentang-mentang tamu sedang kosong, kalian lupa dengan kewajiban ya. Maaf Bu, Ibu kan pernah bilang kalau tamunya udah pada nggak ada, kita bisa relax. Malah Ibu memperbolehkan kami refreshing. Itu betul. Itu betul anak manis, cantik, botol, cakep, asem. Tapi bukan berarti barang-barang di dapur dibiarkan berantakan. Maaf Bu, kami lupa. Bagus, kalau kalian mengakui kesalahan. Sekarang aku bagi tugas. Ayu, bereskan barang-barang yang berantakan itu. Baik Bu. Dan kamu Indah, rapikan kamar tamu yang baru saja pergi. Baik Bu, tapi setelah ini boleh kan saya tidur sampai besok? Jadi kalau ada tamu, kamu tidak mau melayani? Tapi kalau Bu Anita cuma mengandalkan Herman, saya yakin hari ini kita pasti tidak dapat tamu. Kamu jangan terlalu meremehkan dia, Indah. Lagi pula, tugas Herman memang tidak gampang. Justru itu, ini sekedar saran saya, Bu. Sebaiknya Ibu mencari pengganti Herman. Aku tahu kenapa kamu bicara begitu. Kamu tidak suka karena dia sering mengganggumu, ya? Kamu seharusnya bersyukur. Herman itu kan ganteng, penampilannya oke punya. Tapi boleh dong Bu, saya bercita-cita punya suami orang kaya. Oh, ternyata kita satu selera. Baiklah, itu hak kamu. Tapi aku minta, kamu harus bisa menjaga perasaan Herman. Jangan gara-gara kamu dia berhenti dari sini, bisa merusak masa depan kita. Ya? Bentar dah. Kayaknya habis makan juga mereka pergi. Kenapa sih Bu Anita pakai nerima orang yang cuma mau makan aja? Pelayan! Nah, itu pasti mereka. Cepat nih bawa minumannya. Yang ada makan segitu banyak tanpa minum bisa mati keseretan mereka. Pelayan datang tuh! Maaf Tuan, agak terlambat. Soalnya airnya dimasak dulu. Ini bukan soal air. Coba kamu lihat, nih. Ampun. Dalam keadaan sekarat pun kamu masih tega menyiram saya. Maaf Tuan, saya gak sengaja. Selamat tinggal Hengki. Rasanya ajalku sudah dekat. Sudah dua kali aku mengalami perang dunia. Tak sebutir peluru pun yang membunuhku. Tapi justru di zaman merdeka ini, aku harus mati cuma gara-gara kacoa. Ada apa ini? Dudu'i. Temanku Rudi akan mati. Sebentar lagi aku akan menyusulnya. Mereka makan kacoa, Bu. Kok bisa? Pelayan Anda yang masukkan kecoa pada makanan kami. Ayu, tolong ambilkan dua gelas susu murni, cepat. Apakah kecoa-kecoa itu doyan susu? Bodoh kamu. Pertolongan pertama pada orang yang keracunan harus dikasih susu. Ide yang bagus. Bu, ini susunya. Satu buat Ibu, nih satu buat Lunda. Yeah. Bukan untuk kita, untuk mereka. Indah, cepat sana. Ayo, kamu bantu saya. Minum. Ayo minum. Tepat sekali. Rasanya kecoa-kecoa ini mati. Dan perutku terasa lega.
Ini surga atau neraka ya? Loh. Tenang, tenang Tuan. Tuan belum mati. Susu itu telah menyelamatkan nyawa Tuan. Nah, sebagai pemilik istana impian, saya mohon maaf kepada bapak-bapak sekalian. Dan sebagai rasa penyesalan dari kami, makanan yang sudah dimakan tidak usah dibayar. Tadinya kami mau melapor ke Departemen Kesehatan dan Departemen Perdagangan. Tapi aku terima deh permintaan maaf kalian. Tidak bisa. Aku hampir mati dibuatnya. Eh Gentong, kamu mau apa lagi? Ya, imbalannya tidak cukup. Aku mau makan 3 kali sehari di restoran ini. Jadi kalian berdua mau makan di sini setiap hari gratis? Enak aja, nggak bisa. Kalau begitu, aku akan melaporkan ke departemen. Begini aja, sebaiknya Anda menyiapkan kami makan setiap hari, tapi dengan bayaran separuh harga. Gimana? Kenapa sih kalian memperlakukan aku seperti ini? Karena masyarakat juga memperlakukan kami seperti ini. Mereka nggak adil. Kami tidak diberikan pekerjaan. Kami mau makan apa? Uang pensiun, mana cukup untuk hidup seminggu. Kasian ya. Bu Anita, kita perlu mempertimbangkannya. Apa kalian tega nanti di surat kabar tertulis 2 orang veteran mati kelaparan? Masyarakat pasti ikut berkabung selama 1 minggu. Itu tidak mungkin. Walau kita sebagai pahlawan, pasti masyarakat tidak mengenal kita. Cukup, cukup. Cerita Tuan sangat menyedihkan. Ternyata orang gendut seperti Tuan masih punya rasa kesedihan ya. Nah, sebaiknya simpan ini. Saya rasa Tuan lebih memerlukannya. Asik lah, Yau. Sebaiknya aku yang menyimpannya. Kalau tidak, uang ini akan habis dibelikan makanan dalam waktu sekejap. Mulai sekarang, kalian boleh datang ke sini setiap hari untuk makan siang dan makan malam. Juga makan pagi? Iya, makan pagi dan bayar hanya separuh harga. Ini merupakan sumbanganku kepada kaum veteran. Apakah tuan-tuan ingin minum kopi sekarang? Oh, dengan senang hati. Mari, Pak. Ternyata idemu luar biasa. Bisa-bisanya kau bilang kita ini veteran, padahal kita tidak tahu apa-apa tentang tentara. Wah, dari suara pintu mobilnya, pasti Herman membawa tamu. Selamat sore, selamat datang di Istana Impian. Terima kasih. Saya suka bungalow ini. Dan mungkin saya akan tinggal di sini untuk beberapa hari. Herman? Ya. Tolong antarkan tamu kita ke atas. Dan ini kamar spesial. Boleh saya catat identitas Anda? Baik. Silakan. Terima kasih. Ayo Pak, silakan Pak. Indra Cahya Prawira, status bujangan. Nah, ini dia nih. Profesi pedagang ahli maya. Mudah-mudahan ini jodohku yang datang dari langit. Kayaknya kita bakalan besar ini sama majikan. Tapi gue sangat berharap semoga cowok itulah orang yang akan berubah nasib gue. Oh, jadi cuma lo yang boleh berubah nasib. Kita boleh bersaing asal secara fair. Tapi asal jangan Bu Anita aja mendapatkannya ya. Itu so pasti. Masa dia mau merit 2 kali? Kita aja sekali juga belum. Sekarang saya boleh istirahat kan, An? Bu Anita? Hari ini kamu cuma dapat 1 tamu. Itu juga udah untung. Airport lagi sepi, An. Bu Anita? Ya udah sana. Gitu dong. Selamat malam, Pak Indra. Selamat malam, Bu. Kalau nggak keberatan, Ibu bisa temenin saya makan. Karena saya tidak biasa makan sendiri. Oh, dengan senang hati. Tugas kami memang harus melayani tamu.
Ayo silakan. Kenapa Nda? Kamu kalau asam amat sih? Siapa yang gak keki? Waktu si Indra udah mulai sempat sama gue, Lady Margaret pakai datang lagi. Si Indra jadi lupa deh sama gue. Malah dia ngajak Bu Anita makan bersama lagi. Ya rugi dong gue belum ikut dalam persaingan. Tuh janda udah main sikut aja ya. Kok lo malah tersenyum? Mestinya kita sama-sama prihatin. Sebab kalau si Bawel itu sampai married, kita bakal kehilangan pekerjaan. Gue tahu sekarang kuncinya. Pasti si Indra tuh gak tahu kalau Lady Margaret itu janda. Terus gimana dong? Itu semua tergantung sama lo. Nah, yang nganterin kopi buat tamu besok pagi kan lo tuh. Maksud lo, gue yang kasih tahu sama si Indra kalau Bu Anita itu janda? Ya iya. Wah, gue gak berani. Nah, yang begini nih. Tolol jangan lo pelihara. Emangnya lo mau kehilangan kerjaan? Tapi cara ngomongnya gimana? Gampang, ntar gue kasih tahu. Ternyata kalian di sini, toh? Heh, lu man. Mau bagi-bagi duit ya? Enggak. Gue cuma mau ngajak Indah makan bakso di warung depan. Wah, sorry, man. Hari ini gue lagi sibuk tuh. Ya, tamu cuma satu aja, pakai sibuk-sibuk segala. Eh, man. Yang namanya kita pelayan, biar tamunya cuma sebelah, kita tetap harus layanin. Wah, gembel. Udah capek-capek ngumpul waktu. Begitu ketemu, malah dicuekin. Ini mungkin yang namanya jinak-jinak merpati. Indah, lo udah bilang kalau Lady Margaret janda? Sudah, tapi percuma yuk. Si Indra itu udah married. Nanti malah istrinya mau datang kemari. Tapi di KTP-nya... Iya, dia belum sempat ngerubahnya. Gimana kalau kita kasih tahu Lady Margaret sekarang juga? Gue pengen tahu reaksinya. Gak usah, biar aja dia tahu sendiri. Darling, sebentar lagi ada pria yang akan menggantikan posisi kamu. Dia begitu baik, penuh perhatian, dan cukup munafik. Pasti kamu ikut bahagia. Jangan marah dong, darling. Ya? Sedang apa kamu? Katanya bawa tamu yang baru. Saya baru saja mengisi identitas tamu itu. Saya pikir ibu sudah tidur, jadi saya isi saja sendiri. Ternyata kamu punya inisiatif yang baik, tapi sayang terlambat. Maksudnya? Kalau saja aku tahu sebelum-sebelumnya, aku akan naikkan gaji kamu. Loh, kenapa tidak dinaikkan sekarang saja, Bu? Aku tidak akan menaikkan gaji kamu. Justru aku akan kasih pesangon. Saya dipecat. Sama siapa, Bu? Kamu tidak ada salah, Herman. Aku akan menutup penginapan ini karena sebentar lagi aku akan berumah tangga. Sesuai dengan janjiku, aku akan menutup penginapan ini kalau aku kawin lagi. Yes. Oh, Ibu mau kawin lagi? Iya. Dengan siapa, Bu? Nanti juga kamu tahu mana tamu yang baru itu. Ada di restoran. Kamu lihat Tuan Indra? Tuan Indra juga ada di restoran? Wow. Nah, ini Ibu Anita, pemilik penginapan ini. Beliau sangat ramah dan simpatik. Tadi malam saya ditemanin makan malam di sini. Ini istri saya. Ibu mau menemani kami makan? Tidak usah. Saya tidak mau mengganggu orang yang sedang ingin melepaskan kerinduannya. Saya sudah menduga bahwa Ibu Anita orangnya memang sangat bijaksana dan penuh pengertian. Terima kasih. Permisi.
darling. Aku tidak jadi menikah lagi. Ternyata pria itu sudah punya istri.